Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengingatkan kepada kalian supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jika keluar rumah, memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindarilah kerumunan. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita mulai dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama. Istiqdah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membaca teks Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah pelajaran 9, Allah Maha Suci, submateri, yakin Allah itu Maha Suci. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita bernyanyi. Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada Ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Anak-anak, kita harus yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Suci. Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri. Manusia harus menyucikan dirinya. Menyucikan diri berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor dan najis. Nah, anak-anak, pada kolom Insya Allah Aku Bisa, nanti kalian beri tanda checklist di kolom Ya atau Tidak. Yang pertama, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Suci. Yang kedua, aku percaya Allah subhanahu wa ta'ala suci dari sesuatu yang tidak pantas baginya. Yang ketiga, aku selalu menyucikan diri sendiri. Yang keempat, aku selalu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor.
Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.